Yo, welcome back to my another video. Tentu saja balik lagi bersama gue Gus Dwi Tenaya. Kesempatan kali ini gue bakal ngajarin atau ngasih tahu kalian smoke dan molotov, mungkin beberapa flash yang ada di map DKC dari T-base. Tentu saja di sini ada dua smoke yang berguna. Pertama, kita ini ada garis strip atau zebra cross, langsung taruh di sini di bagian jendela yang paling atas ini. Pas di sini langsung lompat. Oke. Okay. Itu bakal auto smoke di sana ya. Langsung jatuh di sana. Ada juga untuk di bagian sebelah kanan atau white box. Mungkin nggak harus di sini juga, tapi agak di sebelah sini, di bagian yang hilang, langsung lempar sini. Oke, okay. Jadi otomatis orang yang di sini nggak bakal bisa ngeliat. Dia harus di sini. Biasanya itu ngebantu temen yang mau ngeras mid. Di sini kita bisa bantu flash temen kita. Jadi pasti yang ngeras ke bagian venti bakal buta. Jadi di sini udah begini, yang belakang, yang orang depan pegang senjata untuk bunuh yang depan sini. Yang orang belakang bakal lempar molotovnya ke situ. Oke. Selanjutnya ada smoke untuk mid to B. Mid to B gampang aja, kita langsung taruh lu berdiri di sini, lempar smoke lu ke bagian sini. Sama bagian sini. Oke. Okay. Gampang. Terus beberapa smoke untuk mid. Misalnya teman lu di mid minta, "Aduh, gua nggak ada smoke nih. Ada yang punya smoke nggak?" Ada. Oke, kita bisa lempar dari sini. Gampang aja. Langsung ya. Oke. Ada juga smoke yang di bagian sini. Jadi temen lo pingin smoke juga di mid, nggak ada smoke, kita bisa bantu dari sini. Ini ada garis mobil. Di sini ada yang putih yang agak tebel. Nah, pantek di sini. Lemparlah aja. Oke, ada juga gue punya molo nih yang bagus nih buat di sandbag. Ini ada pipa. Nah, ini ada lingkaran. Ini atapnya di sini lo. Nah, sekarang lo shift sampai ada di lingkaran itu. Lempar. Oke. Gampang. Oke, kita bakal masuk ke A. Sekarang smoke di A yang default aja ya. Jadi gue punya smoke yang penting nih. Kalau kalian pingin yang penting, ini ada yang di sebelah sini. Jadi lu lihat di bagian ini, di bawahnya dikit, lempar. Dia bakal jatuh di tengah-tengah. Tutup. Oke. Okay. Itu dari sini gampang aja. Langsung lempar nih, ada ini ke bawah dikit, lempar. Terus ada yang di second level. Second level tuh gampang. Jadi lu tarik ke atas sampai ini di bagian sini. Lempar. Oke. Okay. Setelah lagi, kalau temen lu lagi di sini, lu lagi di sini, lu bisa lempar juga. Tinggal lurusin. Ini ada cerobong asap, tarik garis ke atas sama lantai 3. Tarik ke atas, jump throw. Dia bakal jatuhnya di
di sana, nah, ya kan? Oke. Kalau smoke default yang buat crossing sih paling ini doang sih. Jadi sebelum lu ngelewatin kelihatan dari sini, lu stop berhenti dulu lemparnya. Oke. Simple. Kalau mau lebih dalam pasti lebih kencang. Lempar. Jatuh di situ. Gue punya flash yang bagus buat butain yang di quad sama di sebelah situ sama sebelah sini. Jadi berdiri di sini, Pak. Lempar, klik kanan, lamain. Terus baru lepas. Buta. Sekali lagi. Oke, pop flash. Ada juga yang di sini. Ini di sini tembok ini. Nah, di sini crosshair lu. Sekalian jalan, sekalian lompat. Oke. Bisa butain sini juga. Butain ke city. Butain semua arah. Apa lagi ya? Oh, yang di blue door. Blue door. Paling blue door yang kayak di YouTube-YouTube sih. Pertama lu kesini dulu. Terus buka. Aduh nih, gara-gara. Buka dulu. Terus ini ada tanda panah. Bagian tanda atas tanda panahnya lempar aja. Tengah-tengahnya. Terus lu taro flash sekali. Sini bisa one way smoke. Oke, okay, kelihatan. Musuh gak bisa ngeliat kita. Oke, okay. Temen juga bisa. Kalau lu punya temen, lu berdiri di sini. Temen ngebuka pintunya, dia bakal kebukanya ke dalam gitu. Ntar lu bisa minta temen lu buat flashin. Salah kayak gini. Oke, okay. Tuh lempar aja. Oke, okay. Gampang. Sekarang kita langsung ke bagian B. Bagian B. Bagian B kalau mau ngeras kita bisa dari yang ini. Ada ini bagian atas jendelanya lemparnya. Ya otomatis langsung. Oke. Okay. Teman lu bisa yang nge-flashin. Flash gampang aja langsung lempar. Oke. Okay. Sini klik kanan. Tarik ke atas. Oke. Okay. Tarik kanan, lempar ke atas. Terus smoke. Habis dari smoke, udah di smoke sininya. Teman biasanya bisa lemparin dari sini. Oke. Okay. Bisa berdiri di sini, lemparnya pasti masuk. Kalau nggak masuk pun dia pasti di dalam sini. Dia pasti menjalar apinya. Terus apa lagi ya? Oh, smoke ke dalam B ya. Dalam B simple aja, lu berdiri di atas sini. Ini ada dua kan? Taruh tengah-tengahnya tapi bagian atas. Lempar. Dia bakal jatuh perfect di city. Tipis. Kalau mau bakar, ini kan ada mata ya, mata. Ini ada bagian kotak kiri atas, tinggal lempar. Oke, okay. Bakal bingung. Panas. Bisa juga di sini. Bagian yang ini nih, tarik ke atas sampai ketemu garis ini. Taruh di tengah-tengahnya, lempar. Gak bisa ngumpet lah ini. Kalau itu udah dilempar, di sini juga udah dilempar, otomatis di mana? Pasti di sini. Jadi ya udah, tinggal
Tinggal pantekin di situ. Ntar mati deh. Terus smoke ya, smoke di heaven. Tinggal heaven doang. Jadi tinggal lempar. Oke, gua ajarin ya. Heaven biar cepat. Lo udah lempar kayak gini, udah siap-siap untuk lempar. Nah, di sini lo tabrak aja. Oke. Tuh. Ini selalu ada pick sini. Crosshair lo selalu ke atas sini. Oke. Jadi udah siap untuk lempar, tabrak, lari. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, dan di like juga. Tentunya gue bakal banyak bikin video tentang kayak begini, bikin gimana cara smoke, flash, atau molotov untuk berbagai macam map. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Oke, thank you guys.